I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. Hai, assalamualaikum. Nah, balik lagi di video gue yang baru. Hari ini gue gak jalan-jalan, tapi gue mau ke sekolahan. Insya Allah gue mau videoin. Ini temen gue dateng. Cing. Hai. Kita mau ke sekolahan hari ini. Oh, gue mau buat video kupuan tentang sekolah. Belum, yuk kita sarapan. Aku udah makan sereal aja sih, tapi yuk kita nyari makan yuk. Soalnya kita tuh full dari jam 1 sampai jam 4 tuh gak ada istirahat. Serius ya. Terus kita mau makan, ini ada food court di sini. Yuk. Market. Ada nasi lemak, ada Malay food, kayak gitu-gitu. Aku gak mau nasi lemak, aku pernah nyoba nasi lemak tuh gak enak. Yuk kita cari makan yuk. Sama Aprilia. Jing jing. Ya, mau makan apa, Bu? Sayur lodeh. Sayur lodeh. Nah, gua makan ini. Bolatin cing. Ini makan masakan Melayu. Thank you, Uncle. Nanti thank you so much. Kita makan dulu. Serius banget. Lapar banget. Aku emang sengaja sih nggak makan dari rumah biar satu kali, soalnya kalau di rumah roti jadi diet ya, nggak diet sih, mengurang-urangi aja. Jadi makanan gue ikan sama sayur, mau mengurangi makan daging ya, daging mahal sih sebenarnya. Saya makan. Ini si ibu cantik, dia nggak habis makanannya. Sementara gue tak tersisa. Kita mau pergi. Ini barang-barang gue. Kita sudah sampai di sekolah, tapi masih di luar rumah sekarang. Padahal ibu berumpi lagi mainin handphone. Kita jangan dilihatin ke gue aja. Bentar lagi kita masuk. Masuk kelas. Tapi belum masuk kalau bisa jam 1. Oke? Stay tuned terus. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi nggak sempat ngevlog, tapi tenang aja teman-teman, aku liatin dan ini dia sekolah, tempat gue sekolah di sekolah make up. Oke, gue liatin satu persatu yang di make upin. Ini dia pengantin. Hai pengantin. Hai. Cantik banget. Ini satu pengantin, kita ke pengantin yang lain. Ya, bukan para wanita, wanita. Hey, satu. Untung ada abang yang baik. Oke, ini kelas media. Sangat ngeri. Muka gue aneh banget, ya Allah. Ya Allah. Jangan diupload di Facebook. Jangan malu. Kita muka-muka lelah, sedang kelaparan. Makan apa, Bu? Martabak. Martabak apa? Martabak. Kayaknya beef gitu, tapi nggak ada beef. Dia lebih banyak beef ayamnya. Terus beef ayamnya tuh potongnya segi empat gitu. Jadi crunchy, crunchy gitu. Jadi I don't like. I don't like. Ini namanya martabak India, teman-teman. Ini dia. Tapi nggak sama kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan martabak, ada martabak telur kan ya? Ya. Ada martabak bangka. Nah, martabak telur ini nih nggak sama kayak martabak telur sih, hampir ya. Ini tuh kayak prata. Prata, cuman isinya
kalau di Indonesia kayak makan restoran ya, iya nggak sih? Tapi kan kita tahu apa? Ini nggak ada yang jualan lagi nih, no. Udah pada close. Jadi, ya udah, bismillah. Kita makan apa yang ada sampai habis. Kita makan martabak dan kita minum cendol. Cendol di sini, kos dolar, kos dolar. $3. Salam juga. $6. $6. Berapa? $2. Expensive. Kalau dirupiahin ya expensive sih. Cuman kalau dinilai harganya ya sama aja. Karena kan $3 di sini nilainya sama kayak 3.000 di Indonesia. Kalau di Bogor eksternal tuh goceng. Ya maksudnya di sini $3. Terus di Indonesia tuh 3.000 gitu loh. Uang $3 itu nilainya sama dengan 3.000 kalau di Indonesia. Wajahku ini guys udah tak terhingga. By the way, gue udah sampai di jalan mau pulang, di arah sana ada rumah tempat gue tinggal. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video gue. Ini videonya kepotong-potong mulai dari pagi, siang, sore, dan gue cuma ada di satu tempat di kelas di sekolah. Oh my god, capek banget. Ternyata sekolah sambil kerja terus sambil ngevlog sambil jalan itu susah banget teman-teman. Kalau teman-teman tetap semangat yang hari ini masih belajar sambil sekolah, tetap semangat yang hari ini kerja untuk masa depan yang lebih baik, semangat. Kamu gak sendirian, ada aku dan ada teman-teman yang lainnya. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, komen di bawah, and then subscribe, and then next video, don't forget to watch my next video. Bye bye, assalamualaikum.